Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Karena kita lihat di sini adalah Barge Mounted Power Plant BMPP 60 MW. Hasil suatu kolaborasi, inovasi untuk agar PLN mampu menyediakan listrik di daerah-daerah yang terpencil di seantero Indonesia. Di seluruh seantero Nusantara, ini bukan solusi permanen, tetapi ini adalah suatu transisi. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan dengan sangat cepat dalam waktu 6 bulan, kami langsung bisa menggerakkan pembangkit ini secara cepat. Walaupun di jangka menengah, jangka panjang, kami punya ruang untuk membangun infrastruktur secara permanen menggunakan transmisi pembangkit. Proses pembangunan BMPP Nusantara 1 ini jauh lebih cepat daripada proses pembangunan land based power plant. Sistem keamanan. Jadi kalau karena ini juga kapal, ya, apa namanya, kapal itu memiliki beberapa yang harus dipenuhi, termasuk solas, ya, solas dan sebagainya dalam kelas kapal ini sudah mencakup semuanya. Faktor safety, faktor untuk ABK-nya, top line sebagainya, ini bahkan jauh lebih aman dibandingkan dengan land-based facility. Dan kami nanti untuk yang kedua dan ketiga, masih ada dua lagi yang 60 sama 30, akan kita kembangkan ya Pak ya, dengan yang lebih memenuhi harapan daripada PLN. Nah saya titip, terimalah ini, di daerah-daerah yang nanti akan diarungi, karena saya yakin kapal ini dibanding pengalaman kami ya dibangun lebih cepat dari land base, dan ini akan sangat cepat dinikmati nanti oleh daerah-daerah yang memerlukannya.